Hai, bertemu lagi di Monzio Channel bersama dengan saya, Hardy Suwardi. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Thank you very much for watching my channel, my video. Thanks. Jangan lupa support video saya. Semestinya subscribe dan tekan butang loceng. Okey, dan untuk video yang seterusnya ni saya nak reaction atas permintaan, ada request yang DM saya punya IG untuk saya request penyanyi dari Kazakhstan, iaitu Dimash Dimash Kudarbaidian, macam itulah sebutan dia, saya pun tak tahu. Katanya suaranya seperti alien. Macam mana suara seperti alien tu, katanya cukup tinggi sekali, cukup padu sekali. Jadi saya pun nak share dengan anda semua untuk sama-sama kita tengok reaction lagu daripada Dimash Kudarbaidian. Kita mulakan 1, 2, 3. Bagus ya. Dia punya penonton ramai. Sporting tu. Dia punya muzik macam relax, macam best lah, best. Bir görken men aşık oldum özünge, yürgeliken balday tatlı sözünge. Bagus ya, dia punya tempo, dia punya patah. Pai pa. Best, melodi dia pun best. Saya suka melodi ni. Sebenarnya dia punya sound pun best sebenarnya. Tengok dia punya ketukan drum dia. Power. Sound system best lah, sound system. Boy. Oh, Pai Pa lagi. Best. I like. Saya suka melodi ni, part dia. Na 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 na. Macam suara opera pun ada eh. Flying kiss. Seni canım,
power suara dia. What? Bukan apa-apa. Gila. Dia punya head voice dia bagus rasanya. Suara jenis apa ni? Gila. Bukan yang piak apa, aku tak faham apa kau cakap. Oh, gila, super power vokal dia. Tak sangka kalau mula-mula dengar tu macam lembut je dia punya starting dia, tapi ya, saya pun tak tahu nak jelaskan suara jenis apa. Memang orang kata, saya rasa kalau piano punya ni pun rasa dah out of piano punya key. Saya rasa memang tinggi gila, tak tahulah macam mana bahasa muzik, bahasa vokal gelarkan ini. Tapi memang power, itu saya boleh cakap. Ini memang betul-betul suara alien. Oh, Dimash Kudaibergen dari Kazakhstan. Wow, padu. Okeylah, kalau macam tu, terima kasih kepada anda yang sudi menonton, sudi menyaksikan saya punya video ni, reaction saya. Oh, lupa pula nak beritahu, kalau pada anda yang ada cadangan atau apa-apa komen, boleh komen di bawah. Cadangan pun nak untuk saya reaction lagu apa pun, boleh juga letak di bawah. Terima kasih banyak-banyak. Apapun, saya sekarang peminat nombor satu, Dimash Kudaibergen.